Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluar Kamu Suka Belum. Halo pemirsa. Akhirnya lah cucu tak dulang jari. Muh ngkuai paling. Yo wis. Akhir tak dulang tak separuh. Tak tinggal masak sih ayo pemirsa ya kita gede dindisik ya. Cuminya. Sama apa skip soalnya yuk panjang perjalanan ini. Ya, tinggal bumbunya apa yang gawe cumi cabai hijau pemirsa, bawang putih, takik lombok hijau, takik lombok jembleng sithik, wes kuwi tok. Versi aku, nek sampai pengen ditambahin daun salam, daun jeruk serai gak apa-apa. Ki aku memang pengen murni ngene tok. Aku gawe tempe dhisik. Nah, ini mesti ngumpetin ana sing takok biasane nek rangno. Konten dia, nah konten saat itu ana mungkin yo jagani kita ngomongin dhisik. Iki gak masakno jujur soalnya wis tak masakno dadi tak selang-seling yo. Nek sing wis ngerti kontenku yo alhamdulillah matur nuwun nek ana sing baru nonton tak jelasno. Dhisik wis tak masakno nek iki aku cuma masak sambal cumi tak berarti engko nek ora tak tukokno ayam yo entaki. Nek gak ngono yo jujur tak gorengno endhog pemirsa. Apa sosis? Pak tak selain dik ini sayur oyong alias gandas. Tempe, tempe. Kadang cucu bik tempe tong aku yuk gelem pemirsa. Pasti. Ini bocah lagi mamu kuah kita. Duh sini urung sekolah ini santai tapi ini sekolah yo. Masak bunyan. Wes sok ben iso. Oga nunggu nyai ben masih memang yo beda karakter. Masih sing Mas Alik ben paut nunggu nyai karena memang ibu Jawa dinan ta misal. Karaktere bocah dhewe-dhewe. Dongko sok ben jujur nek paut gak nunggoni. Ibu ben karo masak. Aku memang tuku minyak goreng kok lali. Minyak goreng aku yo lali. Yo isek nyandak-nyandak lali. Yo tak blender lagi misal sing bumbu sambal cumi ini. Aku tak jelas no yo nek iki gak masak no sayur cucu cucu ini soalnya wis tak masak no. Bentik ini iki gak gampang bosen tak selang-seling. Iki tempe ini terus itu di pemirsa rakyat tok masak. Sudah tak antek no stok tempe ini enggak bosok kok garing pemirsa tak mesti jalan. Aku pengen sambal cumi ki wis suwi. Angger nang pasar ki gak uman terus. Wis cuci tangan ya pemirsa. Nah, aku seneng tempe ini ki. Mas Anto lagi yo. Iya kumbi no cucu yuk gelem ya tak untuk ambil guys ini kelawang tak tutup pemirsa cucu soalnya tipis.
penanusnya pemirsa. Ya aku tak blender bumbunya. Oh iya, cuminya tak gimang tak cuci dua ya. Dua baskom itu mana yang harus sedih? Nggak sedih. Jika kayak minyak kok nggak mau pemirsa. Gak cepet apa? Lembut. Si chopper tukune tante Deni, regane piro nek tante? Wah. Suwidak, trek pasarane sak ngono, pemirsa. Ki akeh men yo kowe ra apa. Nah, nek aku anggere ra mau ceblok abi. Usah pemirsa, ben. Cumi bisa 15.000 misal tadi cumi-cumi cilik kak sendiri gue agak gini ono kadang gue esok di tukulong nek pengen lengkap di 16 aku nonton kan juga dong. Alhamdulillah masuk pasar cilik ya lengkap bisa. Sih pate bagian bubur tak sih ngarep tumis masak boleh ayam boleh aku ayam memang gak sepilangan apa mau gelem yo es tuh kentaki keren anak acara bancaan lagi tuh terus tak masak pemirsa. Gue nek tuku ayam kan mesti kudu akeh. Nek cumi kan nyan. Wes. Tinggal kita cuci lagi terus kita tumis. Pemirsa, monggo-monggo. Ampunno. Tempese. Oke, bumbunya mau saya tak gendel. Bumbunya kencang tak lo. Sama minyak aja. Enggak. Nakit malas ngulek. Aku nih masak simpel-simpel nggak bisa, soalnya kayak di bocil. Pengen masak berenai karage, mungkin nih prosesnya sulit juga. Kue arah sudah nonton malah pemirsa nggak nyaman. Belum.
tombok hijau. Kita bisa macam dulu. Garam, guys. Aku tuh dua sorte loro pemirsa tadi sih tak bu tempe sih tak dulu sambil guys tadi dimasukkan minyak. Nek kudu cepet pemirsa, cepet meduk. Beda nek masak ayam di apa? Di santen iki kudu digodhog sik nek aku lho ya. Soale nek bumbu ayam goreng cukup sebenarnya tergantung dagingnya sih. Nah. Sudah. Ngarep disai. Tak lain gula pasir pemirsa. Mantap. Untuk tempe ini, tempe ini. Nah, nunggu matangnya sih ya pemirsa ya. Oke. Oke pemirsa, wis bar. Iki sambal cumine dan tempe gorenge. Berhubung karena tempene urung bar iki yo. Tak barne dhisik ya pemirsa yo. Sugeng-sugeng pemirsa terinspirasi. Kita wani blambang goreng ben sedep rene. Sambal ijo kuwi kudu bener-bener kita iso ngatur bumbu apa? Rasane ya pemirsa, soalnya kan lombok ijo gak lombok mateng. Pemirsa terima kasih nonton aku kalau jual lagi kamu sampai kalau kamu suka ini anak kalian bakal support saya. Oke, semoga terinspirasi. Tak tutup dulu kontennya, jual lagi bersama aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.